Bagaimana sebuah klinik pendidikan dapat dijalankan secara profesional dengan mengandalkan keikhlasan? Temukan jawabannya dari sosok filantropi kali ini. Oke, Pak, KPM Klinik Pendidikan MIPA. Nah, yeah. Sebetulnya di sini kegiatan yang dilakukan apa saja dan programnya apa sih, Pak? Yang jelas di sini kegiatan dilakukan adalah les dengan bayaran seikhlasnya. Ada les matematik, IPA, pencaksilat, taekwondo, bahasa Inggris, bahasa Arab, melukis, gitu. Dan mungkin ada juga sekarang les fotografi. Jadi berbagai kegiatan belajar dan semua bayarannya seikhlasnya. Nah, itu karena saya ngelihat ada slogannya tegas, puas, dan ikhlas gitu ya, Pak ya? Bukan, tapi saya menyebutnya ikhlas, tegas, puas. Oh, jadi justru urutannya adalah ikhlas dulu. Jadi memang mengedepankan keikhlasan ya, Pak? Ya. Nah, gimana itu maksudnya mengedepankan keikhlasan berarti bayarnya? Ya, bayarnya seikhlasnya. Seikhlasnya. Jadi, sementara kan masih ada guru-guru, ada pegawai-pegawai juga yang harus, kita katakanlah digaji gitu. Nah, bagaimana itu konsepnya diaplikasikan? Jelas, peserta belajar bayaran seikhlasnya, nanti guru digaji di uang keropak itu. Oh, ini makanya saya melihat ada kotak betul. Di sini ya, Pak? Ya, ini kotak. Namanya ini, saya nyebutnya keropak ya, kalau di Sunda namanya keropak. Oke. Ini peserta ngisi ke dalam sini, dan memang awalnya dulu tidak mencukupi untuk membayar guru dan karyawan. Akhirnya disubsidi dari penghasilan saya melatih, tapi sekarang alhamdulillah mencukupi. Ini karena terus terang misi kita di sini bukan untuk bisnis, tapi nyari tabungan jiwa. Artinya kita berbuat baik ke banyak orang, sehingga memberikan manfaat, menyenangkan orang. Jadi pahala buat kita atau tabungan jiwa buat kita nanti. Oke, yang jelas ada satu yang menarik bahwa di sini pun karyawan dan guru mau bergabung di sini, kita tanya dulu apakah mereka ikhlas bergabung di sini dan siap dengan gaji yang ibaratnya mungkin ya tidak standar dengan orang lain. Klinik Pendidikan MIPA KPM terletak di Jalan Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. KPM ini telah berdiri sejak Februari 2003. KPM memfasilitasi anak-anak untuk mendalami ilmu matematika dan sains dengan metode matematika nalaria realistik. Berbeda dengan lembaga pendidikan pada umumnya, KPM menerapkan sistem pembayaran seikhlasnya. Melalui keropak atau kotak amal, orang tua siswa memberikan imbalan sesuai kemampuan finansial. Hal ini tak terlepas dari gagasan Ridwan Hasan Saputra, pengajar sekaligus pendiri KPM yang ingin menjadikan ilmu pengetahuan sebagai amal, tak hanya berguna di dunia, namun juga di akhirat. Sosoknya menjadi panutan bagi para staf dan pengajar klinik pendidikan MIPA. Sederhana banget orangnya gitu ya, dan apa ya, ya top banget lah. Dia juga bukan basicnya dari matematika yang saya tahu ya. Terus dia apa, akhirnya bisa mengembangkan KPM menjadi sekarang ini, luar biasa menurut saya. Dan untuk ya kesehariannya itu apa ya, dengan sistem ini pembayaran seikhlasnya pun udah sangat luar biasa. Ya di mana-mana nggak ada bimbingan belajar dengan bayar seikhlasnya. Saya ingin tanya juga sebetulnya konsep keikhlasan ini datang dari mana sih? Apakah ada satu pengalaman tertentu dari diri Bapak? Atau ini mungkin values ataupun ajaran yang mungkin sudah ditularkan dari dalam keluarga, dari orang tua misalnya? Oke, ini terus terang awal mula berdiri lembaga ini tidak seikhlasnya, Pak. Jadi 16 April 2001 saya buat inles, les matematika, privat, saya keliling ke sana kemari pakai tarif. Nah, sekitar bulan Februari 2003 saya jatuh sakit. Dan saya merasa hidup itu susah karena tidak ada yang nengok, murid saya tidak ada yang nengok. Terus saya sedikit marah-marah sama Allah, sama Yang Maha Kuasa. Kenapa saya sakit nggak ada yang nengok, terus saya ngerasa orang pinter, rajin ibadah, kok hidup saya susah. 10 hari saya sakit, saya marah-marah. Sampai mempertanyakan sholat, buat apa saya sholat? Tapi saya tetap rajin sholat gitu walaupun marah. Nah di situ saya dapat bisikan, Pak. Bisikan suara hati yang mengatakan begini, bahwa ibadah saya segala macam saat ini itu sebenarnya belum sebanding dengan nikmat yang Allah beri. Nah, dan saya dikatakan bahwa berkedip saya pun mungkin saya ibadah 500 tahun belum terbayar tuh nikmat berkedip. Jadi saya kategorinya saya tuh berhutang. Berhutang sama Yang Maha Kuasa dan saya harus bayar. Nah, saya bingung bayarnya pakai apa. Akhirnya saya juga dapat inspirasi.
bayarlah dengan membuat les bayaran seikhlasnya. Jadi niatnya beramal sehingga banyak orang yang terbantu. Disitulah awal mulanya. Sehingga pas bulan Februari 2003, saya sewa tempat rumah ya untuk jadi kantor tempat les. Dan uniknya di situ bayaran seikhlasnya. Kemudian ada guru-guru, ada karyawan yang perlu digaji. Dengan konsep keikhlasan tadi, bagaimana cara Bapak mengaturnya? Nah, makanya kadang-kadang proses awal tuh, walau saya pelatihan, jadi uang pelatihan juga saya sisihkan untuk bantu mensubsidi biaya itu. Nah, sekarang istilahnya saya buat mikir dulu bagaimana mensubsidi. Nah, saya buat program ini dulu. Program yang namanya kelas khusus. Jadi kelas khusus, kelas anak-anak yang mau ikut olimpiade, kita seleksi dulu. Biasanya anak yang itu anaknya pinter, dan anak-anak yang banyak orang kaya, dan kita ceritakan, Bapak Ibu, ini sebaiknya lah memberikan ke dalam keropak itu agak besar, karena untuk subsidi silang, ngebantu istilahnya guru dan karyawan. Yeah. Alhamdulillah nih orang-orang kaya yang baik ini paham. Terjadi subsidi. Apalagi juga sekarang saya buat program lomba ke luar negeri, program pelatihan, terus juga ada saya buat toko jarang untung, yang intinya mulai mensubsidi itu. Yeah, cuman, itu hanya operasional, Pak. Kalau untuk beli gedung, itu rada berat. Iya, berarti setidaknya sudah diciptakan ada satu sistem subsidi silang itu tadi ya Pak, ya, untuk tetap bisa running. Karena tentunya apa yang Bapak cita-citakan ini inginnya akan terus ada sampai ke depannya. Dan kita juga ingin ini bisa seluruh Indonesia Pak, di tiap kota ada. Karena menurut saya gini, ilmu yang saya ajarkan kan matematika nalaria realistik ini dibutuhkan. Apalagi yang zaman sekarang kan ada HOTS tuh, Higher Order Thinking Skill. Itu ilmu saya nih yang bisa dipakai, yang matematika nalaria realistik itu. Nah kalau ini bisa tersebar ke seluruh Indonesia, apalagi dengan bayaran seikhlasnya, banyak anak Indonesia akan terbantu dengan ilmu ini. Nah itu Bapak bagaimana cara menularkan semangat ini ke orang lain? Terus terang lewat cara pelatihan ya. Kebetulan saya ini saya sudah punya cabang di Depok, Bekasi, Tangerang, Surabaya, Semarang, Solo, Makassar. Jadi sudah mulai berjalan ya? Cuman tidak mudah. Karena saya mulai dengan pelatihan, terus mempengaruhi orang untuk Bapak Ibu mau nggak ngajar dengan bayaran seikhlasnya, rumah Ibu dipakai buat tempat les atau ruko Ibu tidak usah disewakan. Tapi ternyata banyak, bukan banyak, ada beberapa orang yang memang mau rela bekerja dengan ibaratnya niatnya berbagi. Oke. Sejauh ini Pak, pencapaian dari KPM yang paling berkesan buat Bapak? Nah saat ini saya melihat pertama banyak murid saya itu yang jadi juara olimpiade, baik nasional maupun internasional. Sudah ratusan, bahkan juga saya sudah mengirimkan siswa, sekarang sudah lebih dari 1000 orang ke luar negeri. Dan kemudian juga mereka banyak yang kuliah di luar negeri beasiswa gara-gara olimpiade ini. Itu sudah sebuah kebanggaan. Dan pencapaian yang luar biasa adalah saya bisa mengadakan lomba-lomba internasional, dan terakhir 9 November 2016 saya buat lomba International Mathematics and Science Olympiad yang dibuka oleh Pak Jokowi. Dan kebanggaan berikutnya adalah saya bisa menemukan ilmu yang namanya cara berpikir suprarasional yang bermanfaat buat banyak kalangan. Dan juga saya menemukan ilmu matematika nalaria realistik yang juga bermanfaat untuk berbagai kalangan. Jadi saya ngerasa bahwa insya Allah pencapaian-pencapaian ini akan terus membesar dan terus bermanfaat buat masyarakat. Nah itu sebenarnya caranya supaya kita bisa memiliki tabungan jiwa itu, dan bagaimana sih sebenarnya mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Okay. Manusia itu punya 3 antene. Antene panca indera, akal, sama hati. Nah, panca indera sama akal itu biasanya untuk hal-hal yang sifatnya nyata gitu loh. Bisa terlihat. Nyata dan bisa terlihat. Ada yang namanya kebutuhan jiwa. Nah, kebutuhan jiwa itu kan kita nggak tahu. Nah, kebutuhan jiwa itu sebenarnya adalah mengingat Yang Maha Kuasa dan beribadah kepada Yang Maha Kuasa. Kalau kita berlebih, ada yang namanya tabungan jiwa. Nah, ini harus mikirnya suprarasional. Jadi suprarasional itu berpikir di atas rasional dan dia harus pakai yang namanya hati. Makanya di sini ada istilahnya ini pakai hati, yang di sini panca indera. Makanya terus terang ini KPM ini kenapa sampai sekarang bisa bertahan? Karena dengan keikhlasan yang terisi tabungan jiwa. Dan ternyata tabungan jiwa itu lebih penting daripada tabungan raga. Karena tabungan jiwa bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tidak masuk akal. Karena dia pakai hati.
Kampung Matematika mengambil tempat di Desa Laladon Bogor, sekitar 500 meter dari KPM. Di sepanjang jalan kampung ini tertera rumus dan perhitungan matematika. Mural rumus matematika inilah yang menyambut kedatangan para pengunjung. Tak hanya sebagai tempat belajar bagi anak-anak di Desa Laladon, Kampung Matematika tengah dikembangkan menjadi tempat wisata edukasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial Desa Laladon. Matematika sebenarnya inginnya kan kita keprihatinan anak-anak. Keprihatinan anak-anak pulang sekolah larinya ke warnet. Itu keprihatinan. Jadi Pak Ridwan dengan kami di sini Kampung Matematika dengan warga ingin supaya anak-anak pulang sekolah itu jangan ke warnet. Kita lebih baik kan belajar. Dan di sini kan belajar dengan bayaran seikhlasnya. Saya belum bisa apa yang Pak Ridwan buat, saya belum mampu. Tapi hanya saya bisa mampu menyumbangkan apa yang saya punya dalam arti tempat, itu saya ikhlas. Tidak ada bayaran apapun, silahkan dipakai kapanpun, kelas apapun silahkan. Baik, kalau sekarang mengenai Kampung Matematika, Pak. Ya. Motivasi awalnya Bapak mendirikan Kampung Matematika ini apa sih? Terus terang pertama ingin menyebarkan konsep belajar dengan bayaran seikhlas itu ke berbagai daerah. Kalau kita ke kota, itu kan harus sewa ruko, rumah, dan segala macam lah, berat. Yeah. Jadi kalau kita ke kampung kan kita cukup minta izin ke rumah warganya, halaman depannya kita pakai untuk belajar, dan itu mungkin tidak perlu bayar, sehingga itu akan lebih memudahkan program bayaran seikhlasnya tersebar ke berbagai tempat. Nah, tetapi kemudian kepikiran bikin satu kampung matematika ini memang karena lahir dari ide Bapak atau sebetulnya sudah pernah melihat di ada tempat lain di belahan dunia mana yang memang punya model yang sama seperti kampung matematika ini, Pak? Ya, jelas saya untuk konsep kampung matematika ini saya belum pernah melihat. Uh-huh. Jadi ini hanya ide orisinil saja. Karena terus terang saya orangnya memang suka buat hal-hal baru. Kadang-kadang hal baru itu terinspirasi dari kita mungkin setelah melaksanakan sebuah ritual ibadah, puasa, atau apa, tiba-tiba dapat ilham buat apa gitu. Dan itu pun terakhir dari ilham gitu. Cuman tadi, untuk membuat sesuatu berharga memang harus menderita dulu. Seperti pindah sekeluarga sampai anak saya pun pindah sekolah gitu loh. Untuk melaksanakan program ini. Karena waktu saya awal survei itu jauh tempatnya di tempat anak saya sekolah. Sehingga harus pindah dulu, bahkan ada yang tidak sekolah dulu gitu. Supaya kita meyakinkan bahwa ini harus berhasil program ini. Sehingga emang suka dukanya banyak itu. Oke. Okay. Nah kalau tanggapan dari keluarga seperti apa Pak? Karena mungkin kalau ini kan ide Bapak, visi Bapak. Tapi kalau keluarga bagaimana menyamakan semua ini? Terus terang dari mulai istri ya. Di awal saya menikah saya sudah bilang bahwa saya itu memang punya visi besar dan agak aneh sedikit. Aneh sedikitnya suka punya ide-ide yang aneh. Yang tapi itu bermanfaat buat istilahnya itu masyarakat. Hmm. Nah istri mendukung sehingga kalau saya punya ide-ide yang agak aneh terus ikut. Nah anak pun sudah diajarkan juga oleh saya, oleh istri saya bahwa ini bapak kamu ini punya sesuatu yang agak berbeda dengan kebanyakan orang. Makanya dukunglah walaupun mungkin keputusannya agak berbeda, tapi pasti bermanfaat oleh orang banyak. Apa sih Pak sebenarnya Bapak lihat atau makna matematika sendiri buat Bapak itu apa sih? Kalau saya melihat, makna matematika itu bisa memperbaiki diri dan bisa memperbaiki bangsa. Apalagi matematika dipadukan dengan pendidikan karakter, adab, atau akhlak. Makanya saya terus terang punya misi menyebarkan matematika ini dengan sistem bayaran seikhlasnya, pengen memperbaiki Indonesia. Insinyur Raden Ridwan Hasan Saputra MSI, lahir di Bogor 16 April 1975. Saat ini, ia aktif mengajar siswa kelas berbakat di Klinik Pendidikan MIPA. Tak hanya itu, Ridwan juga mendapat amanat untuk menjadi pelatih berbagai tim Olimpiade Matematika. Di antaranya pelatih tim International Mathematics and Science Olympiade, Elementary Mathematics International Contest, serta Invitational World Youth Mathematics Intercity Competition. Dedikasinya dalam bidang pendidikan diapresiasi berbagai pihak, termasuk pemerintah Republik Indonesia. Ia mendapat penghargaan Satya Lencana Wira Karya dari Presiden kelima Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Ia juga terpilih sebagai tokoh perubahan Republika di tahun 2013.
Oke, tapi sebenarnya secara metode pengajaran matematikanya apakah sama atau Bapak punya punya cara sendiri sebetulnya? Saya punya cara sendiri namanya matematika analaria realistik. Analaria realistik. Realistik. Ini istilahnya tuh kalau istilah sekarang tuh yang mengutamakan HOTS, higher order thinking skill. Jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Orang biasanya mengerjakan soal rutin yang ya istilahnya sudah ketahuan jawabannya, ini harus berpikir terlebih dahulu. Yang sekarang istilahnya lagi rame nih. Kenapa soal UNBK sekarang sulit? Karena mengandung HOTS. Nah, kita mengajarkan ilmu itu. Beda dengan yang lain. Jadi ada yang namanya pemahaman konsep, penalaran komunikasi, terus penyelesaian masalah, eksplorasi. Terus kita juga padukan dengan soal-soal yang agak sedikit unsur olimpiade matematikanya. Karena ini berguna buat kehidupan di masa depan. Itu. Lalu bagaimana cara Bapak mengukur keberhasilan dari Kampung Matematika ini? Ada banyak cara ya. Pertama, murid semakin banyak karena dicirikan mereka puas dengan pembelajaran di sana. Mungkin juga nilai di sekolahnya bagus sehingga tetap mau belajar. Yang kedua juga anak-anak di Kampung Matematika itu juga banyak yang belajar. Karena yang di Kampung Matematika tidak hanya anak di sana tapi juga anak dari luar. Kemudian keakraban warga masyarakat juga semakin bagus. Terus yang menarik adalah sekarang dijadikan tempat wisata. Jadi banyak orang-orang yang berkunjung, guru-guru maupun anak dari sekolah lain datang ke situ. Dan akhirnya juga warga masyarakat ada yang jadi pemandu wisatanya, ada yang juga jualan kue segala macam. Sehingga saya merasa ini sudah berhasil karena menghidupkan berbagai hal. Pendidikannya, ekonominya, dan juga wisatanya. Makanya insya Allah anak-anak di sini juga akan jauh lebih baik cara berpikirnya. Dan satu hal yang menarik, kita pun membangun karakter. Di sini karakternya dalam tanda petik ada yang namanya PR Akhlak yang mengajarkan tentang bagaimana perilaku yang baik. Terus ada kewajiban melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Karena menurut kita, menurut kami nih, bahwa orang itu tidak akan menjadi orang hebat walaupun pintar matematika kalau dia tidak punya karakter. Dan karakter yang kuat ketika dia dekat kepada Yang Maha Kuasa, dekat kepada sesama manusia, dan kepada alam sekitar. Hitungan matematika ini? Di sini uniknya bahwa sebenarnya harga-harga di toko jarah untung itu ada keunikan. Jadi kita tidak langsung memberikan harga. Jadi misalkan di sini harga di sini tuh 21.000 kali 2 berarti harganya 42.000. Jadi ini label harga ceritanya. Jadi mau enggak mau orang yang datang ke sini harus ikut mikir dulu ya, Pak, ngitung ya. Ya, betul. Oke. Dan ini bisa dijadikan semacam eksplorasi atau bermain di sini. Karena anak-anak mungkin orang tuh jangan bilang akan bilang misalkan kamu akan diberikan hadiah boleh belanja asal bisa jawab soal-soal yang ada di sini. Oh, oke. Okay. Belajar matematika tidak hanya dapat dilakukan di ruang kelas. Di toko jarang untung, pengunjung tidak hanya bisa membeli produk UMKM lokal, namun juga bisa sambil mengasah kemampuan matematika. Label harga yang disertakan merupakan perhitungan matematika yang menunjukkan harga suatu barang. Keunikan model yang dirintis Ridwan tak hanya berhenti di toko jarang untung. Kafe Basi atau Bayar Seikhlasnya juga memiliki keunikan yang jarang dimiliki rumah makan pada umumnya. Kafe ini menyediakan aneka makanan yang merupakan donasi dari para donatur. Pelajar, musafir maupun pekerja dipersilahkan makan di sini tanpa dikenakan biaya. Nah, tapi sekarang kita berada di toko jarang untung dan di sebelahnya ini ada Kafe Basi atau Bayar Seikhlasnya. Nah, apakah ini dua ini juga turut berkontribusi? Terus terang kalau ini kan misi saya untuk mengembangkan manfaat kepada orang lain tidak hanya di bidang pendidikan. Seperti toko jarang untung ini toko menjual produk-produk UMKM dengan harga modal yang mereka titipkan. Misalkan penjual tuh nitip, misalkan Pak ini harganya 8.000 dari saya. Orang biasanya jual jadi 12.000 gitu. Okay. Nah saya jual ini tetap harga 8.000 dari penjualnya nih, dari yang produsen. Silakan nanti pembeli ngasih lebih ke saya terserah. Mau 1.000, mau 2.000, bahkan 0 rupiah pun nggak apa-apa. Makanya namanya jarang untung.
tujuannya untuk membantu UMKM. Hmm. Nah, uniknya dari mana saya dapat penghasilan? Nah, di sini saya menjual yang namanya buku-buku produk KPM. Itu buku produk KPM itu harganya harga normal. Nah, di sini kita dapat untung untuk mensubsidi kekurangan kita. Nah, kalau mengenai leadership, Pak, kepemimpinan, apakah Bapak merasa kayak nanti akan selalu Bapak pegang, atau sebenarnya dari sekarang Bapak udah punya ancang-ancang nih sebetulnya setelah Bapak regenerasi berikutnya ke siapa begitu? Terus terang itu yang sudah saya pikirkan sejak lama, dan memang agak sulit mencari regenerasi sistem ini. Kenapa? Dengan bayaran seikhlasnya ini terus terang butuh orang-orang yang mendekatkan diri kepada yang maha kuasanya tinggi. Ini bukan seperti kepemimpinan di militer atau kepemimpinan di sebuah perusahaan yang harus pakai cara-cara yang rasional. Yeah. Ini mirip-mirip campuran antara kepemimpinan yang model pesantren dan kepemimpinan model bisnis. Sehingga nanti orang itu sangat mungkin bisa jadi kepemimpinnya tidak satu orang. Karena di sini butuh orang yang punya karisma, yang pendekatan kepada yang maha kuasanya tinggi. Yang kedua juga butuh orang yang logis, yang rasional, yang mungkin kategorinya sangat pintar. Bisa jadi kepemimpinan bisa jadi dua atau tiga orang nih, jadi sebuah presidium. Mungkin ada visi-visi lain nggak sih Pak dalam 10 tahun ke depan Bapak itu ingin melihat seperti apa lagi sih perkembangannya? Yang jelas pertama, saya ingin punya bisnis itu punya tempat pusdiklat guru, ya, yang di mana guru Indonesia dan guru luar negeri belajar di sini. Yang kedua juga saya ingin tiap kota di Indonesia itu ada KPM, dan dua, tiap kota di dunia ada KPM. Karena terus terang ini timbul yang namanya persaudaraan sebagai anak bangsa, manusia, ya, keturunan Nabi Adam. Jadi tercipta keakraban dan kedamaian. Saya ingin itu bisa terwujud. Mimpi saya adalah punya gedung 7 lantai, di mana semua orang bisa mengadakan pembelajaran di sana. Dan mimpi juga saya membuat sekolah tinggi matematika suprarasional dengan bayaran seikhlasnya 10 tahun ke depan. Dan tadi, Indonesia menjadi pusat matematika dan peradaban dunia untuk pembinaan karakter. Pemirsa, obrolan saya tadi dengan Pak Ridwan memberikan cara pandang baru dalam hidup, di mana memang kita sebagai manusia tidak hanya sibuk dalam mengejar ataupun juga memupuk tabungan raga ya, dengan cara melibatkan akal ataupun juga panca indera, namun kita tidak boleh lupa juga untuk memupuk tabungan jiwa dengan melibatkan hati. Dan konsep yang beliau sebut sebagai cara berpikir suprarasional ini beliau dapatkan dengan cara menjalani hidup dengan penuh keikhlasan. Di mana pada awalnya semua orang mungkin mempertanyakan ataupun meragukan, namun sekarang kita dapat melihat bahwa keikhlasan inilah yang melandasi semakin berkembangnya klinik pendidikan MIPA dan juga kampung matematika yang beliau dirikan. Ini menunjukkan sebetulnya bahwa kita sebagai manusia seringkali lupa bahwa yang turut menentukan kesuksesan kita adalah rahmat dari Yang Maha Kuasa. Dan untuk memilikinya, kita bisa mulai dengan cara ikhlas dalam menolong sesama. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Filantropi edisi kali ini. Saya Cesar Snovanito undur diri. Kita bertemu lagi minggu depan.